أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، baik tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu wal ulama. Kau suka apa dah? Nah. Hadis yang ke 34. Hendaklah menulis ilmu dengan teliti. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtubu anni wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyamhuhu falyamhuhu. Kalau nak berhenti, falyamhuh. Akhrajahu Muslim. La taqtubu anni وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرُ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, dan barang siapa menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia memadamkannya. Ini pada peringkat awal, pada peringkat awal diturunkan Al-Quranul Karim. Maka Nabi kata, mu nak tulis boleh, tapi hanyalah tulis wahyu sahaja. Maksudnya ialah menulis Al-Quran sahaja, dan adalah memangsuhkan, membuang apa jua yang tidak berkaitan dengan Al-Quran. Mana pada peringkat awal. Sebab itu dalam abonnya keterangan dia, para ulama sepakat menyatakan bahawa hadis yang membolehkan menulis selain Al-Quran adalah memansuhkan hadis yang melarangnya. Jadi boleh menulis selain Al-Quran dengan ijma' ulama. Pada peringkat awal tak boleh. Pada peringkat awal tak boleh menulis selain pada Al-Quran. Kena ambil Quran sahaja, termasuk juga hadis. Tak boleh tulis. Apa yang Nabi cakap pun tak boleh juga. Jadi sahabat hanya menulis Al-Quran sahaja yang diturunkan. Kemudian datang pula hadis yang lain pula yang membenarkan untuk menulis selain daripada Al-Quran, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum termangsuh dengan adanya hukum yang baru. Macam perkeliling tahun 90. Maka datang pula pindaan tahun 2000. Maka dia mangsuhkan atau meminda perkara pada tahun 97 diganti pada tahun 2000. Begitulah. Pada peringkat awal dulu Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Awal Nabi kata, aku melarang kamu untuk ziarah kubur. Maka orang tak lagi ziarah kubur. Siapa jua meninggal pun tak pergi berziarah ziarah kubur, kerana larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang, tak boleh ziarah. Maka ambillah sebahagian daripada kata ustaz tu, tak ustaz mana juga, yang tidak membenarkan ziarah kubur pada hari raya. Dalam YouTube tak boleh pergi ziarah kubur pada hari raya. Dia tidak menerangkan yang tak boleh itu kaedahnya macam mana dia jadi tak boleh. Bukan tak boleh semata-mata tak boleh,
Tak boleh itu dalam arti kata kalaulah ia mendatangkan benda yang dilarang, pencampuran aduk lelaki dengan perempuan, mendedahkan aurat, mendatangkan syirik, pergi memujuk kubur, minta nombor daripada karamah-karamah wali-wali, tak boleh. Pergi syekh, saya ni susah, jadi mari jumpa syekh ni, kalau boleh nak-naklah nombor sikit. Tak syekh tu pun kubur mati dah, nak kata apa, dia pun pusing kanan tengok kepala kubur sini, ada dua apa, batu nisan, dia pun sebut dua, tengah-tengah tu satu, sebab satu tu cabut, jadi dua satu, hak yang ketiga pun cabut juga, jadi dua satu satu, hak yang ketiga hak cabut duduk atas kubur nombor tiga, jadi dua satu satu tiga, haa apa? Atau orang gila nombor, jadi kubur pun tiga nombor juga, atau orang nombor lah tu. Jadi kalau pergi untuk dapatkan benda-benda karut-marut macam tu, maka haram. Haram. Kemudian Nabi tambah semula. Bila sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami pergi ziarah kubur, kami tak buat benda khurafat. Benda khurafat, kami puja kubur tak ada. Tak ada buat benda-benda yang karut-marut. Kami jaga aurat. Kami tidak bercampur lagi dengan perempuan. Kami pergi baca Quran. Kami baca doa untuk si mati dan sebagainya. Takkan itu pun tak boleh. Sahabat, maka Rasulullah terdiam sekejap. Kejap-kejap maka turunlah wahyu, ilham. Wahyu itu sebenarnya Quran. Wahyu ini maksudnya ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi untuk Nabi sambung semula hadis tadi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur thumma zuruha fa innahu tuzakkirul maut. Kemudian Nabi sambung thumma zuruha. Kemudian kamu boleh menziarahinya. Fa innahu sesungguhnya ia ziarah tadi tuzakkirul maut, boleh mengingatkan akan kematian. Jadi boleh semula. Bolehlah pergi ziarah kubur dengan dalil hadis yang disambung daripada hadis larangan tadi. Begitu juga dalam bab ni, la taqtubu anni, jangan tulis daripada aku selain daripada Quran. Engkau sahabat tak tulis. Datang pula wahyu bentuk ilham kepada Nabi, boleh pula menulis, menasahkan, memansuhkan hukum yang ada, tak boleh ni. Dan ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahawa larangan menulis selain Al-Quran iaitu hadis itu khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Kerana ditakuti Al-Quran akan bercampur aduk dengan hadis apabila ditulis dalam satu layang kertas. Larangan itu ialah larangan yang bertempoh, dan yang dimasukkan dengan larangan dalam hadis ini ialah supaya kita teliti dan menulis ilmu. Jangan hadis dikatakan Al-Quran ataupun Al-Quran dikatakan Al-Hadis. Tak boleh nak campur aduk. Kena tulis. Kalau Quran qala Allah Ta'ala, kalau hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar ada beza, jangan campur aduk. Kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa, kita tulis je. Kita tulis innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kita tak tulis depan tu qala Allah Taala ko, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tinggallah layang kertas itu kepada anak kita mungkin. Lepas kita meninggal anak kita pun tengok. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ni hadis ko ayat Quran apa? Oleh kerana dia tidak berhati-hati, sedangkan itu ayat Quran. Bila ayat Quran, dia tak boleh nak sewenang-wenang angkat. Duduk di kertas helai, kita tak ada wuduk dan sebagainya, kita pun angkat bawa ke mana-mana merata. Tak boleh. Adapun hadis, boleh. Sebab itu, maksud yang kedua di sini, jangan tulis sesuatu selain daripada Quran itu, ialah berhati-hati dalam membezakan antara hadis, Al-Quran dan juga lain-lain hukum yang berkaitan. Mungkin tulisan Jawi. Mungkin tulisan Arab. Bukan Quran. Jadi kalau kita tulis itu tidak ada beza, maka itu ditegah dalam agama. Kena ada beza di antara mana Quran, mana hadis, mana Jawi, mana Arab. Kan dulu orang tua dia dengar orang Arab apa ni menyanyi, orang Arab menyanyi kan bahasa Arab. Ya habibi ya baladi ala baladi ko. Dia kata, dekat-dekat nak buka puasa pasal ke lagu nasyik tu. Ya baladi bukan lagu nasyik. Lagu orang Arab. Jadi orang tua dia dengar lagu Arab tu, dia kata Quran ataupun nasyik. Itu dia jadi keliru.
ala baladi, ala baladi, ala baladi itu maksudnya kerana agak negaraku. Baladi itu negara. Dia pun dengar dalam bahasa Arab, bila nak buka puasa suruh pasal lagu nasyik. Padahal lagu tu lagu puja kasih, lagu puja negeri. Dia tak faham. Jadi ni yang ala hadis ni ialah larangan supaya kita ni berhati-hati dalam membezakan di antara mana yang Al-Quran, mana dia al-hadis, mana dia bahasa Arab, mana dia al-jawi. Takut nanti terkeliru. Nah. Ha, jadi sama-samalah kita bila tengok kena faham betul-betul, sebab tu kena belajar. Itu hak mudahnya dalam hadis yang ringkas ni, jangan menulis sesuatu selain daripada Al-Quran. Dalam kata kata, kenalah beza di antara Al-Quran itu. Jangan buat sewenang-wenang. Walaupun ada perbahasan ulama mengenai menyentuh Al-Quran ketika kita dalam keadaan berwuduk ataupun tidak berwuduk. Kalau kita menanggung sesuatu yang lebih banyak daripada isi kandung Al-Quran, maka dibenarkan. Contohnya kita beli majalah. Majalah ada macam-macam surat khabar, dan itu ada Quran. Maka kita niat untuk mengakak majalah, untuk mengakak buku atau untuk melakukan surat khabar itu, dan tulisannya lebih banyak pada Quran, maka dibenarkan walaupun kita pun berwudu. Jangan menyentuhnya la yang masuk ilal mutahharun, jangan menyentuhnya melainkan orang yang suci. Allah sebut la yang masuk ilal mutahharun, jangan menyentuhnya, menyentuh Al-Quran, melainkan orang yang suci daripada hadas kecil mahupun hadas besar. Jadi orang yang berhadas besar ataupun orang yang berhadas kecil, maka dia tidak dibenarkan untuk mengangkat Al-Quran. Tak boleh sewenang-wenang. Walaupun ada perbahasan mazhab pada mengangkat Quran bagi orang yang berhadas kecil. Kalau darurah, lain. Darurah macam mana? Tiba-tiba hujan lebat, bocor lah, surah kita bocor, mana air itu kena di atas Quran. Maka pada ketika itu, walaupun tak ada wuduk, hendaklah kita segera ambil untuk menyelamatkan Al-Quran. Ataupun kita tengok Al-Quran itu dekat dengan api, nak kena jilat api, maka kita segera mengambil Al-Quran walaupun kita dalam keadaan berhadas. Kalau ada orang lain lagi boleh mengangkat dia, kita suruh orang lain dulu. Kalau tak ada dah orang lain, maka ketika itu dikira sebagai darurah tubihul mahzurat, kemudaratan, darurah keperluan, memerlukan keselamatan dan sebagainya, maka dia membolehkan, tubih, mengharuskan pada ketika itu al-mahzurat, perkara yang diharamkan oleh syarak. Baik. Dalam hadis yang ke-35 dalam bab menuntut ilmu, lagi tuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh sementara para ulama masih hidup. Tadi dalam bab menulis Al-Quran. An Abdullah bin Amr al-As. Amr al-As akhir sekali dia menjadi gubernur di Mesir, sehingga ada satu masjid namanya Masjid Amr al-As. Radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Akhrajahu syaikhan. Hadis yang dikeluarkan oleh dua syekh hadis, iaitu Bukhari dan juga Muslim. Kalau tuan-tuan jumpa syaikhan ni, dua syekh ilmu hadis namanya Bukhari dan juga Muslim. Nah, dia gabung dulu tu. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini besar makna dalam ni, itu mengenai hilangnya ilmu dengan matinya alim ulama. Hilangnya ilmu dengan matinya alim ulama. Baik, daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutnya sekaligus daripada manusia, tetapi Allah Ta'ala akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila sudah tiada para ulama, manusia akan melantik pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu mereka akan ditanya hukum sesuatu masalah, maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Perhati baik-baik makna hadis itu. Ilmu masih ada, tapi ulama dimatikan seorang. Perginya alim ulama tak ada pengganti. Tuan tengoklah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tuan Guru Sungai Derian di Kuala Kerai, Kelantan tu. Perginya dia dah lama dah, Tuan Guru Haji Rahman, Pondok Haji Rahman Abdul Rahman. Maka lahir kemudian ini ada sedikit anaknya yang agak mengikutnya, tapi agak tidak sehebat ayahandanya, iaitu Datuk Doktor siapa dia tu? Abdul Basir bin Abdul Rahman. Tu anak dia. Perginya Tuan Guru Datuk Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Ada ganti anak dia. Ni Abdul tidak sama. Ni Umar sama. Oh, malah nak sebut banyak lagi. Tak sama tu kan? Tidak akan sama. Datuk Harun D. Saya sebut ni ulama-ulama yang tersohor lah ni. Hak kita kenal lah, hak kita kenal. Hak lain kita tak kenal. Tak, kita tak kenal yang lain ni. Jadi perginya alim ulama itu tidak ada ganti yang seumpama dengan dia. Tidak sealim dia, tidak sehebat dia. Itu maksud dia ni. Nabi dah sebut lama dah. Allah tidak akan cabut ilmu dengan mencabutkan intiza'uhu minan nah, akan cabut sekaligus. Hilang semua ilmu fiqh, hilang semua ilmu tasawuf, hilang semua ilmu falak, hilang semua, tak ada. Tapi sikit-sikit yang dihilangkan. Bagaimana cara sedikit itu? Yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ditarik ilmu itu dengan matinya alim ulama. Tuan-tuan tengok ulama falak yang kira pasang suruh air di laut, yang mengira pergerakan bulan bintang untuk mengira tahun-tahun hijrah, nak puasa, nak hari raya. Berapa ramai, berapa kerak yang ada di Malaysia? Tak ramai. Tak ramai. Yang ahli falak, tak ramai. Ahli miras, ahli pusaka, ramai tak orang yang alim kira harta pusaka? Tak ramai. Ini baru dua. Orang yang alim ilmu akidah, aqaid, tu dia cari. Yang alim betul, makin tak ada, makin pupus. Ilmu fiqh pun sama, tasawuf pun sama. Maknanya hilang satu lepas satu lepas satu. Oleh kerana itulah tuan-tuan, sebelum berakhirnya ulama-ulama yang masih ada keberkatan ini, maka kita perlu cari. Cari dia orang ni, dan kita hendaklah menghambakan diri kepada dia dan mencari ilmu daripada dia. Saya intek 24 Datuk Harun Din, anak murid dia ke siri ke 24. Saya bukan nak belajar berubah dengan Datuk Harun. Tak. Saya tak niat pun apa. Oleh kerana dia ilmu perubatan, saya pergi juga. Saya nak ambil barakah ketika mana dia masih hidup. Sebab nak ambil barakah dengan Tuan Guru Nik Abdul Aziz jauh. Ini jauh, tak sempat nak ambil. Yang adanya saya setahun dengan Tuan Guru Datuk Harun Din. Setiap hari Isnin, maka saya akan menghambakan diri untuk menjadi pendengar yang setia ilmu dia. Nak ambil apa? Nak ambil barakah. Setiap kali dia keluar daripada rumah dia, saya akan tekan di pintu dapur rumah dia untuk dapat cium tangan dan peluk ulama. Mudah-mudahan dengan itu,
kalau tempatnya mudah-mudahan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama anbiya wal mursalin, sekurang-kurangnya kita yang pernah memeluk dia ni diheret bersama untuk bersama anbiya wal mursalin. Dia berapa kali jumpa Rasulullah dalam mimpi? Berapa kali jumpa? Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Kalau sekotor dan sehina kita ini yang selawat tak sampai 1,000 kali sehari nak jumpa dengan Nabi, jauh sama sekali tu. Maka dia yang boleh kata berbelah-belah kali dah jumpa dengan Rasulullah dalam pelbagai keadaan dia boleh jumpa, mudah-mudahan dia boleh tarik kita. Sebab kita nak peluk Rasulullah jauh sama sekali. Nak jumpa Rasulullah dalam mimpi pun jauh sama sekali. Maka kita mengharapkan syafaat-syafaat kecil daripada orang-orang yang soleh, daripada guru kita. Jadi kalau tuan-tuan ada guru yang masih kita anggap ada keberkatan dan sebagainya, tuan-tuan pergi cari dia. Yang pergi cari dapatkan ilmu daripada dia, mudah-mudahan bawa keberkatan. Sebab hilangnya orang yang alim sebegini, akan hilangnya ilmu. Kena cari. Masa mereka ni adalah kita rebut cari ilmu. Cari untuk dapatkan keberkatan. Kerana Allah Allah dah sebut melalui kalam Nabi, namanya hadis ni, akan hilang ilmu suatu hari nanti dengan dimatikan alim ulama. Lepas satu-satu pergi, lepas satu-satu pergi. Tuan-tuan tengok sekarang siapa yang masih ada? Datuk Ismail Kamus. Orang yang masih alim yang masih ada. Kalau belum-belum pondok tu masih ada lah, belum-belum kedok, belum-belum kata ada lah. Tapi tidak sehebat guru yang lama. Tidak sehebat mereka. Ada tapi tidak sehebat. Dan generasi ini akan lama makin akan pergi. Oleh kerana itu peluang kalau dia datang, guru-guru yang alim yang barakah yang datang tu, tak pergi. Pergi ambil keberkatan supaya adanya berkat itu membawa kita mungkin ada syafaat kecil untuk kita bersama dengan dia dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hatta iza lam yubqi aliman, sehingga pada ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah orang alim. Bila matinya orang alim, orang yang hebat-hebat ni, ulama ni mati dah, yang hebat-hebat ni mati, tak ada dah orang alim. Sekarang ada lagi orang alim yang boleh dirujuk. Masih ada. Tapi tidak sama dengan yang dulu. Dan yang ada pula berpecah. Berpecah anda ikut suka dia. Yang ini ikut pandangan dia, yang ini ikut pandangan dia, yang ini masing-masing dengan pandangan masing-masing, tidak sepakat di antara alim ulama. Ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu. Bila mana alim ulama yang benar-benar berjihad di jalan Allah ini mati, lam yubqi aliman, tak ada dah orang alim. Ittakhazan nas, maka ketika itu manusia, yakni rakyat jelata, memilih ru'usan, ketua-ketua mereka, juhalan, di kalangan orang-orang yang jahil. Dah habis dah, tak ada dah. Tak ada dah orang yang alim untuk dijadikan pemimpin, dijadikan ketua pada zaman itu. Maka diambil orang yang jahil menjadi pemimpin. Orang yang jahil diambil jadi pemimpin. Fasu'ilu, maka bila ditanya kepada mereka mengenai hukum agama, fa'aftau, maka mereka memberi fatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dia bagi fatwa bila ditanya hukum, dia bagi fatwa hukumnya sekian-sekian. Sedangkan hukum yang dia beritahu itu ialah bukan daripada ilmu yang sebenar yang sepatutnya dia beritahu. Boleh hukumnya kita bersalam dengan perempuan itu dibolehkan apabila bla 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 bla. Nampak? Hukum kita bersama dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang membenarkan perjudian, yang membenarkan arak ada, lesen judi diluluskan, kita boleh bersama dengan mereka selagi mereka itu solat pula. Itu jahil lah tu. Mana boleh? Tak boleh. Dia kata kita dahulukan. Ada dia mari bagai-bagai pandangan, itu maknanya fa'aftau, mereka memberi fatwa yang salah bighairi ilmin. Fadallu wa adallu, mereka ini sesat dan menyesatkan orang lain. Ini berlaku ni di akhir zaman ni, dah berlaku. Mereka tu sesat, bahkan menyesatkan orang lain. Kalau dia sesat seorang tak apa, bahkan dia menyesatkan orang lain pula.
dengan fatwa-fatwa yang diberikan menyebabkan kita pun, oh boleh rupanya, boleh pakai seluar pendek untuk bermain bola kerana ada maslahat. Kalau sepak pakai seluar panjang, sepak bola tak masuk gol, kena pakai seluar pendek contoh. Maka dalam utusan Malaysia dulu ada seorang penulis yang membenarkan dari sudut ruangan agama kemuskilan dijawab mengenai memakai seluar pendek. Boleh pakai seluar pendek kerana berdalilkan ketika mana Nabi melangkah satu langkah, tiba-tiba ternampak paha Nabi yang putih. Nabi tidak tutup segera, menunjukkan bahawasanya nampak paha itu dibolehkan. Ramailah orang yang pakai seluar pendek pun seronok dengan jawapan yang diberikan oleh Jebon dalam utusan Malaysia dulu. Kemudian dia jadi pula situ dalam Al-Islam pula. Lepas tu hilang entah mana-mana Jebon tu pergi. Tak ada lah Jebon tu. Bukan nama sebenar Jebon tu lah. Bukan nama sebenar. Nama lain saya tak tahulah nama dia. Pandai-pandai lah tuan-tuan cari. Itu menyesatkan. Dan pemimpin pada ketika itu menggunakan dia untuk dijadikan hujah. Pemimpin yang dilantik adalah jahil agama tapi mengambil penasihat yang juga jahil agama. Tahu agama tapi menggunakan akal. Tidak menggunakan alim ulama yang terdahulu dalam memberikan fatwa, memberikan nasihat kepada pemimpin. Kita tidak salahkan pemimpin 100% sebab dia ada penasihat agama. Penasihat agama memainkan peranan penting untuk menasihati pemimpin yang memerintah supaya ia melaksanakan hukum bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayo gitu. Jadi pada ketika itu tak ada dah orang alim yang benar-benar berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fatwa yang diberikan itu sudah pasti akan salah bercanggah dengan hukum yang sebenar. Fadallu wa adallu. Maka kita pening. Yang mana satu kita nak pakai? Salam dengan perempuan. Yang ni kata tak boleh. Yang ni pula kata boleh. Oi, dia tu lepasan Jordan ustaz. Dia ada doktor. Boleh lah. Dia ilmu dia banyak. Ha, ustaz tak ada doktor. Dia ada doktor. Nak pakai dia? Pakai. Ulama ada dua. Ulama akhirat, ulama dunia. Ulama cari makan dengan ulama akhirat. Sebab itu dalam sebuah kitab, dalam bab siasah ini, ulama dan umara tidak boleh duduk semeja. Maksudnya tak boleh duduk sekali. Tak boleh sama-sama duduk dalam satu pasukan. Dia mesti berasingan. Ni ulama, ni umara. Dia tak boleh duduk dalam bekah yang sama. Duduk dalam bekah yang sama, maka ulama ini terpaksa tunduk kepada kehendak umara. Terpaksa tunduk kepada kehendak pemimpin. Engkau cari hukum, mencari dalil yang mengharuskan benda yang kita buat, maka dia akan cari dalil, akan berjumpalah dengan dalil. Sebab banyak khilaf dan sehinggalah kau-kau yang ta'if pun boleh digunapakai, sehingga pandangan Daud Zahiri pun boleh pakai. Sebab untuk membenarkan apa yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin mereka, itu dalu wa adalu, sesat dan menyesatkan orang. Kesian kepada kita orang awam, tak tahu nak pergi ke mana. Yang mana satu betul, yang mana satu salah. Yang ni pun ada alim ulama, yang ni pun ada alim ulama, yang ni pun ada alim ulama. Dan masing-masing menyatakan mereka lah yang memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Maka kita jadi confused, pening, kita tak tahu mana satu. Ini yang berlaku di akhir zaman kerana tidak ada alim ulama yang sebenar. Kita tengok apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Di mana kedudukan alim ulama yang sebenar? Ada tak ada? Tak boleh nak cakap yang sebenar. Cakap saja yang sebenar mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dibenarkan bercakap. Macam mana? Maka hilanglah. Itu juga di antara disebut sebagai qabdil ulama, qabdil ilmu. Hilangnya ilmu dengan matinya ulama dan juga mati ulama-ulama ini daripada bercakap. Tak boleh nak cakap kebenaran, tak boleh nak bagi tahu hukum yang sebenar. Bisu. Tak boleh nak cakap. Cakap lebih habis tutup. Tak boleh cakap. Langsung masyarakat jadi keliru sebab adanya ulama-ulama yang nak menyatakan kebenaran tetapi tidak dibenarkan. Maka sama juga dia dimatikan. Bagaimana berlaku pada zaman Bani Israel dahulu? Bani Israel dahulu, orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi mereka. Mereka bunuh nabi yang menyampaikan kebenaran, mereka bunuh. Kalau zaman sekarang mungkin tidak dibunuh tapi dibekukan, disil mulut mereka, tidak dibenarkan bercakap perkara yang sebenar.
samalah. Hilang juga ilmu kepada masyarakat. Tak boleh nak cerita kepada masyarakat perkara yang sebenarnya. Hukum hakam tak boleh nak cerita yang sebenar. Hanya boleh cerita bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat. Sampai saja bab jenayah tidak dibenarkan bercakap dalam bab jenayah. Menyebabkan tidak sempurnanya keislaman itu oleh kerana tidak boleh cerita pada kesempurnaan agama itu ada juga bab jenayah. Bab munakahat, hebat cerita. Bab muamalah, ekonominya, jual belinya, jual sal, bagai-bagai. Ibadah boleh. Tetapi bila masuk bab jenayah tak boleh nak cerita. Kita naklah cerita semua sekali kepada masyarakat untuk mendedahkan ini hukum yang sebenar yang ditulis, yang diturunkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan agamamu pada hari ini dan aku redha hanya Islam sebagai gaya hidup kamu. Way of life hanyalah Islam sahaja dalam kehidupan, tak ada yang lain dah. Tapi sebab bab jenayah tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita bab hukum yang ada di muka bumi ada dua, hukum samawi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hukum wadhi daripada manusia. Selesai. Hukum samawi ialah yang diturunkan oleh Allah. Tengok apa kah? Marahlah tu. Habis bateri ke apa? Halo, halo, halo. Halo, 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 bateri ni, bateri. Hah? Ni. Ha ni, hot band ni, hot band. Kau sampai masjid besi. Dengar, hot azan. No, PA system panas. Hello, 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 hello. Oh, mati semua eh? Tak lah. Oh, mati semua. Ya, yeah, beli baru tu. Nah, minum air lah dulu. Oh, dia punya IC dia tu. IC siam ko. Tak apa, biar dia back dulu. Baik, hilangnya ilmu juga dengan hilangnya kekuasaan ataupun authority bagi ahli agama untuk menyatakan kebenaran. Tak ada authority. Bila tak ada authority, tidak ada kekuatan untuk dia bercakap, menyebabkan kita hanya bercakap dalam bab hukum-hukum munakahat, bab jual beli, bab ibadat. Tetapi bila bab jenayah yang saya sebutkan tadi, kita terhenti setakat itu. Kerana di sana akan menyentuh akan hal-hal pentadbiran negeri, negara dan juga peribadi manusia. Bab jenayah, bab jenayah ini sama ada hukum kisos, kita tak tahu. Yang di sebalik hukum kisos tu ada lagi hukum-hukum diat. Di sebalik hukum ta'zir, di sebalik hukum hudud dan sebagainya. Kita hanya nampak ialah perbahasan mengenai hukum hudud yang mana menjadi perbahasan di antara parti-parti politik dalam negara. Kita tak nampak sebenarnya ada di sana ialah kesempurnaan dalam agama. Bukan masalah parti politik. Sebab tu kita jangan campur adukkan masalah parti dalam hal agama. Parti tak boleh campur. Yang dibenarkan ialah politik itu pentadbiran negara, pentadbiran negeri, pentadbiran rumah tangga. Apa juga pengurusan dan pentadbiran itu namanya politik.
Itu tidak salah untuk dibahaskan. Tetapi oleh kerana kebanyakannya ialah meletakkan politik itu sebagai sebuah parti, itu adalah salah. Parti lain, parti sebuah pertubuhan atas nama kumpulan masing-masing. Tak betul. Politik ialah urusan pentadbiran, sama ada tadbir negeri, tadbir negara, mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ulama-ulama ini tidak dibenarkan untuk membahaskan mengenai hukum-hukum agama yang berkaitan dengan pentadbiran, sama ada negeri, negara, pejabat dan sebagainya, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam masyarakat. Apabila manusia ini tidak takut kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak takut kepada hukum Allah, maka dia ikut apa sahaja yang melintang sapu di hadapan dia. Tak kiralah apa jua sekalipun, maka mereka akan cuba untuk dapatkan dia. Sama ada halal, sama ada haram, tak kira apa jua sekalipun, mereka akan cuba untuk dapat. Walaupun dah ada 1 juta, dia nak 2 juta, 2 juta nak 2 bilion, 2 bilion nak ada trilion. Begitulah manusia tidak akan puas buat selama-lama sebab mereka tidak faham akan konsep politik dalam agama. Maka apabila alim ulama itu disekat, tak boleh nak bercakap mengenai hukum-hukum jenayat-jenayat syarak menyebabkan ketidaksempurnaan, dan itu sebahagian disebut oleh Nabi ini sebagai qabdil ulama, mencengkam alim ulama itu daripada bercakap akan kebenaran. Kena cakap akan kebenaran, kerana kehidupan kita ini akan berakhir di sebuah kebenaran nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenar, yang kekal abadi buat selama-lama. Jadi nak tak nak tuan-tuan, kita kena belajar secara kamil, secara sempurna bab ibadahnya, bab muamalatnya, bab munakahatnya, bab jenayatnya. Dalam jenayat kita kena faham hukumnya, adanya hudud Allah, adanya juga ta'zir yang Allah benarkan pemimpin melaksanakan hukum ini, dan juga adanya qisas, adanya diyah dan sebagainya. Barulah sempurna pada al-yawma akmaltu lakum dalam ayat. Ini barulah tidak disekat, mana ulama boleh bercakap dengan sebenar untuk menyatakan kebenaran yang sepatutnya dilalui oleh negeri, negara, diri sendiri, masyarakat, pejabat dan sebagainya. Oleh kerana biar tidak mengikut aliran agama yang sebenar, tuan-tuan tengok Ar-Rashi wal-Murtashi, bacalah macam mana, selewek, kuasa dan sebagainya. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Takut kita tengok penyelewengan, rasuah, tipu menipu lah, bagai-bagai lagi. Jatuh menjatuh, khianat mengkhianat, tuduh menuduh, fitnah memfitnah di antara satu sama lain, sehingga boleh jadi pertumpahan darah, menjadi pertelingkahan, memutuskan silaturahim dan sebagainya. Itu yang berlaku apabila alim ulama tidak dibenarkan untuk bercakap agama yang sebenar, ataupun Allah matikan alim ulama ini dengan tidak ada pengganti. Bila tak ada pengganti yang berani untuk menyatakan kebenaran, maka lama-lama dia akan pupus, dia akan hilang dengan begitu saja. Tak ada orang yang sanggup untuk menyatakan kebenaran yang sebenar. Mari hanyalah kebanyakannya ialah bercakap mengenai ilmu-ilmu, bab-bab semayang, ambil semayang, nak cerita bab-bab lain tak berani, takut, bagi-bagi kerukkanlah. Dan pada hadis yang terakhir pada malam ini, kita ambil hadis ke-36, iaitu Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihazal ilmi qabla an yuqabadu wa qabaduhu an yurfa wa jama'a baina usbu'aihi al-wusta allati talil ibham hakaza, thumma qala al-alimu wal-muta'allimu syarikani fil ajr wala khaira fi sa'irin nas, akhrajahu Ibn Majah. Ibadah Abi Umaymah, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihazal ilmi qabla an yuqabadu wa qabaduhu an yurfa, qabla an yuqbad wa qabaduhu an yurfa wa jama'a baina usbu'aihi al-wusta wallati taliha al-ibham hakaza
Thumma qala al-alimu wal-muta'allimu syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, iya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sebelum ia dicabut. Alaikum bihazal ilmi, wajib. Alaikum itu wajib. Tuntutlah ilmu sebelum ia dicabut. Qabla an yuqbab, sebelum ia dicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat dari permukaan bumi ini. An yurfa'. Lalu Nabi mengisyaratkan dengan mengembarkan jari tengahnya dan telunjuknya sambil bersabda, orang alim dan orang yang belajar ilmu agama itu bersama-sama dalam mendapat pahala, dan orang yang lain daripada mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikannya. Faham baik-baik tu? Ha? Maknanya belajar ilmu mulai sekarang, kerana ilmu tu akan hilang sehari demi sehari, akan diangkat oleh Allah. Macam hadis yang nombor dua tadi, iaitu dimatikan alim ulama, tutup guru kita akan meninggal, kemudian Nabi menghimpunkan jari tengah dia dengan ni, jari tengah usbu', iaitu mengisyaratkan, mengembarkan jari tengah dan telunjuk dekat ni. Orang yang alim wa muta'alim, orang yang tok guru dengan anak murid dekat macam ni. Syarikani, dua-dua ini berkongsi pada ilmu, maka mereka juga berkongsi pada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar dengan orang yang mengajar. Adapun orang yang lain, maka lain daripada mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikannya lagi. Di akhir zaman nanti kebaikan hanya ada pada orang yang mengajar dan orang yang belajar. Selain daripada yang belajar dan mengajar, tak ada kebaikan lagi, Nabi kata. Orang yang mengajar dan belajar pun masih lagi ada keraguannya, apatah lagi orang yang tak belajar dan orang yang tak mengajar. Belajar pun tidak, mengajar pun tidak, sudah pasti banyak keraguan pada dia. Tapi yang berlaku dalam masyarakat, yang tak belajar ni nampak lebih pandai daripada yang belajar. Dan dia lah paling berani sekali mewairakan. Apa-apa juga yang dapat, syau, terus hantar. Hukum memakan cacing, harus dimakan apabila kita rasa nak makan. Walahal kita tahu dah haram halal dia. Hukum bersentuh, hukum situ. Gambar pula, viral pula. Gambar budak perempuan tiga orang bawa anjing. Kalut lah. Walaupun dia dalam praktikal, dia dalam praktikal ada sebab-sebab dan sebagainya. Kalau boleh, jangan buat dalam masyarakat lah. Walaupun nak buat praktikal, adalah sebab dia untuk praktikal sebagainya. Kenapa dibawa di taman-taman tempat orang lalu lalang yang boleh mendatangkan fitnah? Kan orang ambil, dia viral kan, dia menuralkan benda tu, cepat-cepat hantar, betul-betul hantar, tengok gadis sekarang bertudung tapi bawa anjing, tiga orang direct bawa anjing. Jadi bila nak jawab tu memerlukan kepastian, sana pulut cek-cek balik, ini daripada pelajar UPM, bagian veterina dan sebagainya, buat ujian, latihan dan sebagainya. Itu kemudian baru ada orang jawab, kenapa mesti berada dalam masyarakat tengah-tengah orang ramai yang nak buat ujian tu? Adakah memang wajib kena buat depan orang ramai? Bawa anjing, anjing tak terekam ke? Anjing tak terekam orang lalu dalam apa ni, kawasan orang ramai, anjing tetap juga ikut perintah tuan dia. Wallahu alam lah. Jadi benda tu mendatangkan sedikit sebanyak fitnah kepada masyarakat, menyebabkan orang yang suka mewairakan tadi, menurahkan benda-benda tadi cepat. Bahkan dia tu, apabila kita tidak memerintah dengan hukum Allah, mengapa pula dah? Ada macam-macam dia jadinya. Dia tu jadi satu fitnah. Dan benda-benda macam itulah. Kebanyakan orang yang jahil itu lebih cepat lagi dia bertindak balas dan menghukum. Kadang-kadang orang yang alim tu tak bagi tahu lagi hukum yang sebenarnya. Dia dah hukum lah, siap-siap dah hukum. Bahkan orang-orang inilah biasanya juganya ialah menghukum akan orang alim itu. Kau tahu tak ustaz tu? Alah cakap ya, aku tahulah.
Aku tahulah dia tu. Dia tak dengar pun yang ustaz tu cakap apa yang sebenarnya. Dia dengar ujung-ujung, dengar daripada orang lain cakap, kemudian dia kaki viral. Tukang viral. Maka dia lah tukang viral yang nombor satu sekali. Baik. Bila mana Nabi sebut alim dengan muta'alim sahaja yang ada kebaikan, selain daripada dua ini tiada kebaikan kepada mereka. Tak ada kebaikan dalam arti kata mereka ini ialah mudah sangat untuk digelincirkan akidah dia. Mudah sangat. Sebab akidah perkara yang wajib kita ambil berat sebagai tunjang. Tapi oleh kerana dia tak belajar, dia hanya dengar sahaja. Kita tak pernah belajar dari segi hukum apa ni usuluddin dalam bab akidah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Kita tak belajar apa, kita hanya belajar fiqh. Kita tak dengar, Allah zat Allah macam mana. Kita tak pernah belajar. Sebab itu bila kita tak belajar dalam bab akidah ini, timbul persoalan seperti mana ditimbulkan oleh Siti Qasim. Allah jadikan kita, siapa jadikan Allah? Allah terjadi daripada gelombang dan juga getaran. Itu kejahilan. Sebab dia tak belajar. Dan tak boleh 100% kita salahkan mereka. Kita yang ada ilmu. Sebab itu Nabi kata, orang yang alim dan orang yang muta'alim inilah yang ada kebaikan. Untuk tarik orang ini. Untuk bawa orang ini kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana tak ada yang nak tarik. Dan sama ada tarik itu melalui ilmu ataupun juga melalui perbuatan. Ilmu kita kena mengajar. Tapi kalau perbuatan kita tengok sendiri. Apabila orang kita sendiri buat benda-benda khurafat, benda-benda yang salah pada syariat. Orang Islam sendiri ada yang tak puasa dari khalayak ramai. Orang Islam sendiri ada yang pergi minum arak. Orang Islam sendiri ada yang berzina. Menyebabkan orang yang tidak ada akidah, non-Muslim sebagai contoh, menyebabkan mereka ini lari daripada Islam, tak nak kepada Islam. Sebab dakwah kita itu tidak sampai kepada mereka. Sebab itu Nabi kata, orang yang alim muta'alim inilah yang akan mendatangkan kebaikan. Selain daripada alim wa muta'alim, tidak ada kebaikan dalam kehidupan mereka. Ini yang Nabi kata. Maka tuan-tuan, kena jadi orang yang alim ataupun muta'alim. Kun aliman au kun aliman au muta'alliman au ha ada pak jadilah kamu orang yang alim au muta'alliman, orang yang nak belajar, nak jadi alim, au mustami'an au muhibban lil ilmi fala takunil khamis fatuhlik. Nabi kata menjadilah orang alim, nombor satu kedudukan dia, au muta'allim, orang yang kedudukan nombor dua. Au mustami'an, pendengar. Kalau kata tak nak belajar, kalau pun jadilah pendengar, tahap yang ketiga. Au muhibban lil ilmi, sekurang-kurangnya ada di hati kamu rasa cinta, sayang kepada ilmu. Sayang kepada ilmu pun tak apa lagi. Fala takunil khamis, jangan kamu jadi orang yang kelima. Fatuhlik, celaka binasanya hidup kamu. Apa dia orang kelima? Bukan cikgu, bukan anak murid, bukan pendengar, bukan pencinta ilmu. Cari sendiri. Alim, kau mengajar. Kita tak mengajar. Muta'alim, yang belajar. Yang ada kita, ada pen, ada tulis. Mustami'an, duduk luar-luar, duduk dengar daripada ceromong-ceromong. Apa nak tepi-tepi tingkat rumah dia di balkoni sambil isap rokok tu, mustami'an. Dia dengar. Au muhibban lil ilmi, dengar apa tidak, pergi kerja dan sebagainya. Tapi dia mewairakan, dia bagi tahu kawan dia, malam ni ada kuliah di Sepa, ada kuliah di Husna, ada kuliah di Ridwan, ada kuliah di Sayyidina Ali, ada kuliah di An-Najah, semua sekali. Dia yang wairakan, dia menuralkan benda itu sehingga orang tahu. Tapi dia tak dapat datang kerana dia pergi kerja dan sebagainya. Maka dikira juga muhibban lil ilmi, tahap keempat, orang yang kasih kepada ilmu. Kasih kepada ilmu, dia bagi tahu orang paling-paling kurang supaya orang pergi cari ilmu. Fala takunil khamis, selain daripada empat kedudukan itu, ialah orang yang halaka. Halaka maksudnya binasa hidup mereka. Tak ada keuntungan langsung hidup atas dunia. Itu maksud dia. Jadi kita jangan jadi orang yang kelima. Siapa kata? Nabi yang kata.
Nabi yang kata. Sebab apa orang yang jadi rasuah, orang yang jadi seleweng kuasa, orang tak takut hukum Allah Ta'ala? Sebab dia tak ada ilmu. Dia tak faham ilmu yang sebenar. Dia tak faham setiap harta yang diambil, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru awla bihi, maka apilah layak untuk daging tersebut. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Sumber yang haram tak semestinya mencuri, tidak mestinya merompak, khianat ke orang, ambil harta orang tanpa sebenar, menipu rakyat, menipu orang bawah, menipu pemimpin. Sama tuan-tuan, jangan kita nampak kita kata, oi pemimpin khianat kepada rakyat, kita kepada kita rakyat khianat kepada pemimpin. Jangan tuan-tuan, jangan kita nampak pemimpin je, oh kenakan bagai-bagai ke aku lah. Oh jahat, zalim pemimpin, neraka lah tempat dia. Yang kau, orang pergi kerja pun tak pergi kerja, apa cerita? Yang kau duduk bedal apa ni, kertas effort kerajaan tu, apa cerita? Yang kau duduk pering, Maybank to you, yang kau duduk bayar BAPI pering guna kertas kerajaan tu, apa cerita? Ha? Pimai-pimai tentu lah juga. Sebab apa? Sebab kamu tak faham agama. Kamu tak faham, tu jadi macam tu. Jadi kita nampak orang yang tunjuk, oh jahat tu, oh dah. Tengok solo cup kat kita. Apa aku buat kepada negara aku? Apa yang aku khianat kepada bangsa aku? Apa yang aku khianat kepada agama aku? Kena suluh kat sini, kat kita dulu. Saya suluh bukan suluh kat tuan-tuan. Saya kena suluh kat saya sebab saya kerja kerajaan. Saya kerja di kerajaan, maka saya kena suluh kat saya. Suluh saya, apa yang saya buat? Adakah aku ambil? Aku ambil, tapi aku dah bayar ke tak? Bayar semula ke tidak? Ambil effort, 5 lay, bayar balik, ganti balik. Ada tak ink kita, kita pernah guna ink color buat kad air raya baru ni? Mungkin kita tak perasan kita menggunakan sedikit laluan daripada GB-GB yang diberikan di pejabat. Internet. Internet diberikan, GB-GB yang diberikan di internet itu untuk kegunaan pejabat. Tapi kita guna untuk melihat benda-benda yang peribadi. Sebagai contoh, mana nak bayar? Mana nak bayar agak-agak? Nasib baik ada tabung harapan, bayar kat situ. Boleh? Ri? Cuba fikir positif. Saya positif fikir. Ada, bayar. Logik. Orang yang diamanahkan kalau betul-betul ambil untuk membayar hutang negara, maka siapa yang banyak mencuri kertas effort dalam pejabat, bayarlah tabung harapan. Salah satu jalan untuk Allah bagi idea kepada pemimpin yang ada. Dalam bab tu kita setuju, memberi idea supaya bayar, untuk bayar hutang negara berapa banyak. Dan orang yang terima nanti kena amanah. Jangan pula dia solat pula duit tu pula. Kalau dia solat pun, kalau tuan-tuan dah bayar kertas F1, mungkin dah 10 tahun kerja, 20 tahun kerja, mungkin dah 10 ring. Satu ring harga dia RM20, maka 10 ring RM200. Layaklah tuan-tuan masukkan tabung harapan. Tuan-tuan pakai GB-GB internet di pejabat, tuan-tuan guna ink-ink color di pejabat, maka tuan-tuan layaklah buat tabung harapan. Itu salah satu jalan, selain daripada tuan-tuan bayar sendiri ataupun tuan-tuan khidmat lebih masa tuan-tuan tak claim. Kena bayar tuan-tuan. Kita, jangan kita nampak hak dia khianat kat kita tu. Kita nampak kita, jangan kita khianat kat dia. Dia kira hak dia, kita kira hak kita yang kita kena bayar semula. Saya bagi tahu sebab saya sendiri, bukan tuan-tuan. Saya sendiri kena ambil kira balik. Saya dah 20 lebih tahun kerja dengan kerajaan. Tak tahu berapa kali effort dah kita pakai hak kerajaan. Nak cepat tekan, brrr, keluar. Kalau hak dia nak recycle dah kita pakai balik, boleh tahan juga. Tapi ink kita tak tukar juga, pakai ink kerajaan juga lah. Ketukar juga? Tak. Tak kira lah pejabat agama kau, JAKIM kau, mana kau. Betul, lillahi ta'ala. Siapa kau dengar live ni, tengok lagi balik. Buka balik, oh ya betul. Ha, ya betul, tabung harapan, bubuk. Bayar balik. Nasib baik tu. Nasib baik tuan-tuan, betul. Saya cakap ikhlas. Allah bagi idea tu. Semuanya daripada Allah.
baik buruk daripada Allah. Segalanya. Oh, alhamdulillah, aku boleh bayar balik 200, bayar 200. 2000, 2000 lah. Ataupun kita kata aku tak guna langsung, tak apa, nak bagi bagi, tak nak bagi bagi kat masjid, tahfiz dan sebagainya. Nah, ha gitu. Jangan kita suluh kepada yang memerintah, tapi kita suluh diri kita sendiri, apa yang kita telah khianat kepada negara, apa yang kita khianat kepada bangsa, apa kita khianat kepada agama, apa kita khianat kepada jiran, telah kena ambil kira kita. Jangan ambil kira dia. Kita kira kita dulu supaya kita ni selamat. Sebab kita ni masuk dalam orang yang mungkin alim, mungkin muta'alim, mungkin musta'in, mungkin muhibban lil ilmi. Empat keadaan tu. Tapi paling tinggi sekalinya ialah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang paling tinggi darjatnya orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ini ialah golongan orang yang alim dengan ilmu dan kita beramal dengan segala ilmu Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga kita ni muta'allim sentiasa nak belajar. Nah, tak kira lah apa ilmu sekalipun yang manfaat dunia dan juga akhirat, hendaklah kita belajar. Ataupun sekurang-kurangnya jadi pendengar yang setia, dengan pendengar itu kita memviralkan, menurunkan benda-benda yang baik, menghebohkan benda-benda yang baik dan sebagainya. Ataupun kita menjadi pendukung-pendukung kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai muhibban lil ilmi. Kita bagi dana, kita tak mampu nak buat apa-apa, kita tak boleh nak mari dengar dan sebagainya, kita ambil dana 100 bulan aku infakkan, 1000 aku infakkan. Itu sebagai muhibban lil ilmi. Kita cinta kasih kepada ilmu. Macam orang yang buat live dan sebagainya, geng-geng JSP. Tuan-tuan ada masukkanlah. Tuan-tuan tak datang tapi dengan viral benda-benda yang baik. Maka tuan-tuan yang bagi sehal RM1, RM2, RM100 itu akan masuk juga dalam orang yang beramal dalam kebajikan. Itu mudah, jalan mudahnya begitulah. Sikit pun tak apa janji, benda tu ialah berterusan. Bila kita mati nanti, ilmu yang memberi manfaat, sadaqatun jariyah, ibnu salih, hasil daripada RM1 yang kita beri. Kita bagi RM1. Bagaimana sadaqah? Sadaqatun jariyah, RM1 yang kita bagi. Nampak? Bagaimana sedekah ini boleh mendatangkan apa ilmu yang manfaat? RM1 itu diberikan orang bayar untuk ni bulanan kepada syarikat tertentu. Maka dengan RM1 itu orang akan dapat ilmu. Dah dapat dua. Satu sedekah jariah RM1. Ilmu memberi manfaat. Mana ilmu? Orang dengar dapat ilmu. Dua. Hasil dengar itu dia berkahwin dapat anak. Anak pula anak yang soleh. Hasil daripada RM1 yang kita berikan, tiga kita dapat. Nah, itu bila kita ada ilmu, kita cerdik. Sedikit yang kita buat tapi manfaatnya cukup besar. Tapi kalau kita tak ada ilmu, sebuah rumah besar macam masjid sekalipun tak ada manfaat. Rumah besar tak ada manfaat. Tak guna. Kereta besar tak ada manfaat. Beli wildfire tapi hari Jumaat, orang nak pergi Jumaat kena hujan, tak berhenti ambil. Tak ada guna kereta besar. Kita sorang-sorang geding-geding-geding. Ada 7 kursi belakang kosong. Budak sekolah tahfiz jalan kaki. Hujan, panas, tak berhenti buka kereta, dek-dek main kereta pakcik. Berapa orang? 10 orang. Somak jadi sardin pun tak apa. Apa masalah? Itu maknanya besar tak ada beri manfaat. Harga mahal 300-400 ribu tak ada manfaat. Kita RM1 yang kita buat dapat manfaat sedekah, dapat ilmu manfaat, dapat anak soleh. Sebab kita orang yang brilliant agama, tahu bab agama. Sebab itu untungnya orang yang alim dalam ilmu, beramal dengan ilmu, orang yang belajar, orang yang mendengar dan juga orang yang muhibban, penyinta, penyokong kepada agama Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang alim, sentiasa berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahaja kita berada, bukan sahaja Putrajaya, mungkin kita dipindahkan tempat lain pun, kita tetap juga mencari ilmu Allah sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن، اللهم يا الله يا رحيم، اللهم يا الله يا سميع ويا بصير.
Allahumma ya Allah yang maha mendengar, Allahumma ya Allah yang maha melihat, Allahumma ya Allah yang maha mengetahui, ya Allah. Ya Allah, engkau melihat kami pada tika dan saat ini, ya Allah. Kami berada di rumahmu, ya Allah. Berada dalam taman-taman syurgamu, ya Allah. Maka kami mohon padamu, ya Allah. Engkau sampaikanlah, ya Allah, salam kami, ya Allah. Selawat kami, ya Allah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Mudah-mudahan kami diberi syafaat oleh Nabi kami, ya Allah. Ketika mana kami berada di mahsyarmu, ya Allah, yang panas, ya Allah, yang kekeringan, kekontangan, kelaparan, kehausan, ya Allah. Maka kami diberi minum oleh Nabi kami, ya Allah, daripada telaga Kausarnya, yang akan menghilangkan kehausan kami buat selama-lama kami berada di mahsyarmu, ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم sampaikanlah ya Allah salam kami ya Allah selawat kami ya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah engkau jadikanlah kami semua ini ya Allah pencinta-pencinta kepada ilmu agamamu ya Allah pengamal-pengamal segala ilmumu ya Allah alim muta'allim muhibban mustami'an lil ilm ka ya Allah. Allahumma ya Allah, di kesempatan ini juga ya Allah kami mohon keampunanmu ya Allah akan sisa-sisa dosa yang kami lakukan setelah Ramadan ya Allah. Mungkin dosa yang kami lakukan ya Allah pada Aidil Fitri yang lalu ya Allah, ketika mana kami ya Allah menyambut hari raya ya Allah, mata-mata kami melihat yang diharamkan olehmu ya Allah, telinga-telinga kami mendengar yang diharamkan olehmu ya Allah, pakaian-pakaian kami mungkin juga ya Allah, mungkin pakaian kami mendedahkan aurat ya Allah, mungkin anak isteri kami ya Allah, mungkin juga kami ya Allah, tangan-tangan ini ya Allah menyentuh tangan-tangan ajnabi atau mereka yang dihalalkan kami bernikah dengannya ya Allah, menyebabkan kemurkaanmu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah keampunanmu ya Allah sebelum kami dijemput menemuimu ya Allah, agar tidak ada sisa-sisa dosa sekecil mana sekalipun ya Allah. Ya Allah ampunan jua ya Allah kami harapkan buat kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan, kesilapan, kealpaan mereka selama ini ya Allah. Sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah kembali ke hadratmu ya Allah, yang berada di alam barzah pada tika dan saat ini ya Allah. Engkau jadikanlah ya Allah Al-Quran dan juga Ramadan itu ya Allah penerang kubur-kubur mereka ya Allah, peneman-peneman mereka di barzah sana ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ampunan jua buat guru-guru kami ya Allah, yang sabar memberi ilmu kepada kami ya Allah, sabar dengan kerenuh-kerenuh kami ya Allah, sabar dengan kerenuh kenakalan anak-anak kami dalam mencari ilmu ya Allah. Maka ampunkanlah guru-guru kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampunan juga buat sahabat-sahabat kami ya Allah, yang sentiasa di samping kami ya Allah, yang sentiasa menasihat kami ke arah kebaikan ya Allah, mengajak kami ya Allah melakukan yang baik-baik sahaja ya Allah. Ya Allah ampunan juga ya Allah buat jiran-jiran tetangga kami ya Allah, yang luhur budi bicara mereka dengan kami ya Allah, menjaga harta benda kami ketika kami tidak ada di laman dan rumah kami ya Allah. Ya Allah ampunan jua buat muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin, yang sentiasa mendoakan akan kebaikan hidup kami dunia dan juga di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah engkau terimakanlah ya Allah doa kami ya Allah. Siang mana puasa kami ya Allah, qiyam mana berdirinya kami malam ya Allah, wa ruku'ana rukuknya kami padamu ya Allah, wa sujudana sujudnya kami padamu ya Allah, wa khusyu'ana khusyuknya kami ya Allah dan ibadat padamu ya Allah, wa tadarru'ana rendah diri kami padamu ya Allah, wa tammim taqsirana sempurnakan Allah akan segala ketidakcukupan yang kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkanlah kami ya Allah anak isteri yang saleh dan salihah, pasangan-pasangan yang baik ya Allah, keturunan kami ya Allah tunduk bersujud solat padamu ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم إن الله